Hi Ghost Mates, this is Ghost. Gosipan seram terkini. Gue Fadli dan gue Clara akan membawakan informasi seputar hal-hal seram untuk Ghost Mates semua. Nah Clar, kali ini ada yang sedikit berbeda nih dengan episode-episode sebelumnya. Apa nih Fad yang bikin beda? Oke, pertama kita akan ngomongin tentang kasus pesawat Pan Am 914. Lalu akan dilanjutkan dengan program baru dari Ghost, yakni adalah Churor Time. Churor Time? Apaan tuh, Fat? Churor Time adalah kisah-kisah horor dari Ghost Mates yang sudah pernah mereka alamin dan mereka share di Instagram official UMN TV, Clar. Oh, berarti nanti kita cerita-cerita ya, Fat, ya? Iya, betul banget, Clar. Makanya lo udah gak sabar, kan? Banget. Langsung aja kita menuju ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita bahas tentang kejadian pesawat Pan Am 914 dulu deh, Clar. Oke, jadi pesawat Pan Am 914 merupakan pesawat milik American Airlines di mana memiliki jadwal penerbangan dari New York dan sampai di Miami pada tanggal 2 Juli 1955, Pak. Oke, terus kelanjutannya gimana, Clar? Setelah 3 jam penerbangan, pesawat ini tuh nggak muncul-muncul juga dan akhirnya dinyatakan hilang. Ini aneh banget gak sih, Clar? Soalnya pada saat itu tuh pesawatnya tidak menunjukkan kerusakan atau malfungsi sama sekali, Clar. Dan terlebih lagi, cuacanya tuh saat itu masih cerah banget, Clar. Benar banget, Pak. Dan akhirnya pesawat ini dinyatakan hilang di laut. Padahal nggak ada bekas bangkai dari pesawat itu, Pak. Kasus ini kemudian ditutup oleh pihak American Airlines ya, dan akhirnya mereka juga mengganti rugi kepada keluarga pihak korbannya, Pak. Dan anehnya, Ghost Mates, pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat ini muncul lagi setelah dikabarkan 37 tahun yang lalu menghilang. Dan yang bikin bingung lagi, Pak, harusnya kan pesawat ini kan mendarat di Miami, tapi mereka malah mendarat di bandara Venezuela, Pak. Salah satu petugas bandara, Simon Gulliver, mengatakan bahwa mereka melihat adanya pesawat yang ingin mendarat, padahal saat itu tidak terjadwal adanya pesawat yang akan mendarat. Pilot dan co-pilot dari Pan Am sendiri juga akhirnya tersambung nih, Clar, dengan pihak bandara. Tapi anehnya, mereka malah bertanya balik, Clar, seperti ini. Di manakah kita tiba? Kemudian, pilot dari Pan Am ini sendiri bilang kalau mereka harus tiba pukul 9.55, tanggal 2 Juli 1955 di Miami. Dan akhirnya pesawat ini tidak mendarat di Bandara Simon Gulliver, melainkan mereka tetap meminta izin untuk mendarat di Miami. Dan memang benar, akhirnya pesawat ini mendarat di Miami, Clar. Tapi saat semua orang keluar dari pesawat, tidak ada dari mereka yang terlihat menua, Clar. Padahal kan mereka sudah hilang selama 37 tahun lamanya, Clar. Akhirnya teori-teori mulai bermunculan nih, Pak. Mulai dari adanya portal waktu UFO, dan semakin banyaknya teori, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan baru nih, Pak. Sampai saat ini memang belum ada kejelasan, Clar, mengenai kasus ini. Nah, kira-kira Ghost Mates punya pendapat nggak? Kalau memang iya, coba dong komen di bawah sini. By the way, Pat, lo punya nggak sih pengalaman-pengalaman horor gitu? Sebenarnya nggak pernah sih, tapi Ghost Mates ada yang mau sharing nih, Clar, mengenai cerita horornya. Nah, jadi salah satu Ghost Mates yang punya account namanya Claudius, ini ceritanya benar-benar menarik perhatian kita banget ya, Pat. Dan boleh dong langsung diceritain. Oke, bentar ya, gue cek dulu. Oke, kejadian ini dimulai saat dia masih tinggal di Kepulauan Riau, berarti di Tanjung Pinang. Saat itu bokapnya itu suka mutasi, pindah-pindah kerja gitu ya. Nah, terus dia itu saat malam jam 10 malaman itu bokapnya sering ngajak dia untuk main badminton bersama teman-teman kerjanya, teman-teman kantornya. Terus habis itu saat karena dia masih kecil, dia kan enggak pernah main dong karena kan lawannya kan orang gede-gede semua kan. Nah, terus si dia ini pengen pipis, ceritanya pengen ke toilet. Saat itu dia langsung undang deh bapaknya, manggil bapaknya. "Pak, ayo Pak, aku pengen ke toilet." Katanya si Claudius. Terus singkat cerita, akhirnya bapaknya ngantriin dia ke toilet. Dan emang katanya si Claudius ini, lapangannya itu tuh emang sudah sangat kumuh banget, warna hijau dan kumuh, kata dia, seperti yang banyak lumut dan semacamnya ya. Saat dia masuk ke toilet, di toiletnya itu kan lo tau gak sih ventilasi bolongan-bolongan di dinding yang biasanya bisa ada angin masuk, angin keluar supaya toiletnya tidak bau, seperti itu. Nah, kata Claudius, jadi ada dua ruangan toilet, satu ruangan yang untuk bapaknya dan yang satunya untuk dianya. Nah, bapaknya masuk deh ke situ dan dia masuk di berpisah gitu kan, berpisah, mereka nggak lagi barengan. Saat masuk Claudius, dia aktivitas pipis dan lain hal. Terus saat dia melihat ke atas di ventilasi bolongannya itu, ternyata kata dia ada nih si Mr. Pocong itu, dan si Mr. Pocong itu menampakkan diri dia dengan wajahnya katanya sih hitam dan sedikit
ya agak berantakan lah ya kayak gitu. Terus jadi ya dari si ventilasi itu dia melihat Susi Claudius shock kan, dia langsung teriak manggil bapaknya, dia langsung lari ke ruangan bawahnya, ruangan terletaknya bagian bapaknya itu. Dan abis itu singkat cerita bapaknya langsung nyamperin ke ruangannya Claudius karena denial kan, yang namanya orang dewasa dong kayak gitu. Terus saat disamperin bareng-bareng, ternyata si pocong itu sudah gak ada. Dan memang setelah kejadian itu, mbak-mbak penjaga lapangannya itu memang suka bilang kalau emang jam 2 malam sering banget terjadi adanya pocong yang suka menampakkan diri di sekitaran situ. Seperti itu. Oh my god, seru banget. Merinding banget. Iya makanya, karena kalau gue mikir si Claudius ini kan, di apalagi dia masih kecil ya gitu. Gue rasa traumanya mungkin kayak masih kerasa banget deh gitu. Lagi anak kecil tuh kayak emang masih bisa melihat hal-hal seperti yes, itu ya makanya, kan ya? Makanya, kira-kira kalau dari Ghost Mates ada tanggapan nggak mengenai cerita ini? Atau mungkin Ghost Mates punya cerita lagi untuk kita kedepannya? Nggak berasa udah di penghujung episode nih, Clara. Tetap mantengin Ghost supaya kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gosipan seram terkini. Nah, daripada kalian gabut nungguin Ghost, mendingan kalian nonton Kulik-Kulik besok jam 7 malam hanya di channel YouTube Women TV. Ghost always